Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin tutorial makeup wisuda dan kita lanjut aja ke tutorial makeupnya. Pertama di sini aku pakai dari Studio Tropic yang Original Priming Water. Ini sebagai base makeup atau bisa juga dipakai sebagai moisturizer. Jadi kalau misalnya kalian gak punya moisturizer, kalian boleh menggunakan setting spray ini. Aku pakai moisturizer dulu dari Skin Tipik. Moisturizernya apa aja yang kalian punya, asalkan dia bisa melembabkan kulit kalian. Gunanya pakai pelembab itu, make up itu hasilnya jadi lebih nempel dan menyatu, guys. Di sini aku pakai primer. Ini aku ngambilnya segini. Pakai primer ini di area-area tertentu aja. Untuk complexionnya, aku mau pakai dari Hanasui ya, serum cushion kayak gini ya. Ini aku pakainya yang Soul Matte seri 102 yang naturalnya. Aku suka sama cushion ini guys, karena memang dia teksturnya itu ringan banget. Cuman sayangnya di aku itu kayaknya kegelapan gitu. Kegelapan, jadi kayak nggak ke ngasih tone yang lebih cerah gitu. Takutnya kan ini lebih banyak oksidasinya ya ke kulit aku. Jadi kalau misalnya ini terlalu natural banget gitu guys. Oh. Cushionnya di bawah 100 ribuan kalian udah dapetin cushion sebagus ini ya. Kemarin aku belinya sekitar 75 ribuan deh ya, kalau nggak salah tuh lupa soalnya. Pokoknya di bawah 80 ribu karena lagi flash sale ya guys. Wow, mantap banget. Pas kemarin aku check out-nya itu, alhamdulillah guys, lagi pada murah. Pakai concealer dari Hanasui yang Perfect Coverage. Pakainya yang 01. Kalau misalnya kalian gak punya spons, kalian tinggal buka aja tutupnya dan udah ada sponsnya untuk meratakan si concealer ini. Sponsnya juga halus, empuk gini tuh, ya. Dilanjut pakai loose powder, guys. Ini aku pakainya yang Perfect Fit Setting Powder dari Hanasui yang 01 warna light. Ditep-tepin aja. Mantep banget ini. Aku suka banget sih sama packagingnya karena dia itu kayak nggak bleber gitu loh kalau aku ngambil produknya. Mau pakai Cheek Blast dari Hanasui yang seri 01 yang warna pink ya, guys. Kayak gini loh. Dia sudah ada patnya, jadi nggak perlu pakai brush lagi ya guys tuh. Jadi tinggal ditetepin aja kayak gini. Dan usahakan pakai blush on-nya itu jangan ke depan ya, atau sampai bantalan pipi, jangan ya. Jadi kayak pas banget gitu ya di antara mata bagian luar ya, di bagian ujung mata ya, segaris gini tuh ya. Compact powder ya. Aku pakai brush untuk ngaplikasikan si compact powdernya. Di pertengahan aku pakai setting spray ya guys. Pakai setting spraynya double ya guys, pakai dari Studio Tropic sama Makeover. Kita mulai ngebingkai alisnya, dimulainya dari bagian cuping hidung kayak gini. Ngerapihin alisnya, aku mau pakai concealer dari Hanasui yang udah tadi aku pakai ya. Ini Perfect Cover Concealer. Ini aku pakainya yang 01. Pakai concealer lagi. Aku pakai aplikator lain untuk ngambil si concealernya ya. Aku mau pakai eyeshadow primer ya dari Makeover yang kayak gini nih.
ya, eyeshadow primer. Nggak ada setnya ya guys untuk eyeshadow primernya. Gunanya eyeshadow primer ini supaya dia itu nanti si eyeshadownya lebih keluar ya, warna eyeshadownya. Kita aplikasikan, boleh pakai jari ataupun boleh pakai brush, tapi aku pakai jari aja ya supaya gampang untuk aplikasikannya. Pakai eyeshadow dari Hanasui yang Sunset deh, warna yang ini ya, yang langsung coklat cedar. Ini yang warna paling gelap, warnanya memang cakep banget dipakai contour dan dipakai eyeshadow juga cakep. Untuk eyelinernya di sini aku pakai eyelinernya Pink Place yang murah-murah aja, tapi hasilnya mantul. Dan aku mau jepit bulu mata dulu supaya lentik ya. Tadi bulu mata palsunya udah dilem ya guys, tinggal kita pasang aja bulu mata palsunya. Untuk lipstiknya aku pakai produknya dari Alnis, kurang lebih seperti ini packagingnya, nggak tahu sih bacanya kayak gimana. Langsung aja aku mau sekalian swatch ya. Sebenarnya ini belum aku buka ya guys, tapi ini kayaknya bagus gitu ya guys, dari warnanya gitu ya, dari fotonya aku tergiur gitu, tertarik guys. Jadi aku mau buka dulu guys ya, bentar. Jadi tinggal dibuka aja kayak gini. Tuh, wow. Warnanya aku swatch ya guys, penasaran kan gimana warna-warnanya. Aku coba pakai 01. Aku pakai yang 02-nya. Oke guys, sekarang aku mau pakai 03-nya. Aku mau pakai 04-nya. Kosong lima. Kosong enam. Rekomendasi lipstik yang paling murah banget sejagat raya, dapat 6, kalian cuman bayar 50 ribuan aja. Dari seri A ini, yang paling aku suka warna lipstiknya 02, 04, 05, dan 06. Tekstur lipstiknya benar-benar sangat ringan, smooth, dan gak bikin kering di bibir. Meskipun gak kering di bibir, tapi dia tetap waterproof ya. Dia nggak transfer sama sekali, meskipun matte tapi dia nggak bikin kering di bibir. Biasanya pakai lipstick yang matte-matte itu kan suka kering di bibir dan pecah-pecah. Kalau ini tuh nggak sama sekali ya guys. Yang mau samaan sama aku, linknya ada di description box. Oke guys, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku pakai hijab pasmina ya, yang kayak gini. Hijab pasmina yang premium dari Mayor Style. Kalau misalnya kalian mau, kalian bisa check out. Nanti aku taruh linknya di description box. Aku ngambil yang satu pendek dan yang satu lagi lebih panjang. Aku pentulin bagian yang pendeknya, aku singkirin ke belakang seperti ini. Bagian yang panjangnya aku tarik ke atas. Dipentulin di puncak kepala. Nah, sisanya ditarik ke depan. Bagian bawah yang ujungnya ini aku tarik ke atas seperti ini. Jadi kayak ngebentuk layer gitu loh. Tuh, kayak gini ya. Jadi cakep gitu. Cocok juga style seperti ini tuh dipakai acara kondangan ataupun acara wisudaan ya guys. Nah sekarang aku pentulin di bagian puncak kepala. Aku mau pakai bros supaya lebih kece badai ya.
di daerah sini. Bagian belakangnya seperti ini.